Oh gitu. Ya oke deh. Padahal bakalan dapet handphone loh mas, mbak. Nyanyi dong. Untuk dia. Jangan nangis. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di program Private Show. Kali ini aku berada di kota Sukabumi. Penasaran? Target selanjutnya siapa? Kita cari bareng-bareng. Let's go. Assalamualaikum, Mas, Mbak, Adek, sorry kalau saya boleh ganggu waktunya sebentar. Yang pertama kenalin dulu Mas, saya Rian. Saya Rian. Sorry, aku sama teman aku. Jadi gini, tahu anjing nggak sebelumnya? Oh iya, Drip ya? Iya betul. Lagu anjing yang paling suka apa, Mas dan Mbaknya? Oh yang dia itu. Lagu apa yang paling suka di dari Anji? Tahu Anji kan pastinya. Kalau nggak pakai gitar, ada yang tahu nggak lagunya? Oh, sayang. Lihat kamera dong. Sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang hingga selalu sayang hatiku kau genggam aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Oke, asalnya lanjut. Oke, gini, aku pengen ngajak Mas dan Mbaknya dan anaknya gitu nonton private show-nya si Anji langsung di depan mata di dalam mobil, hanya bayar 5.000 aja. Itu langsung di depan mata, di dalam mobil, dan itu waktunya singkat banget Mas, nggak panjang. Nonton private show-nya si Anji, hanya bayar 5.000 aja, mobilnya ada di sebelah sana. Nonton Anji eksklusif di depan mata hanya bayar 5.000. Mobilnya itu ada di sebelah sana Mas, dan mobilnya nggak kemana-mana, nggak mau menyempatkan sebentar saja. Iya soalnya Mas, Mbak. Mau ke ada yang mau dicari juga. Ayolah Mas, bantuin aku Mas. Nggak bisa ya. Oke, nggak mau coba dulu. Ya, ini ada acara mau jemput. Maaf Mas. Iya. Enggak ya. Oke. Mau kesana dulu Mas, mau ini sholat dasar, mau pulang ke rumah belum Mas, aku ngapa-ngapain. Oh gitu. Ntar aja lah, ntar aja lah. Oh ya udahlah. Terima kasih ya Mas ya. Ayo. Ya mau dapat handphone padahal. Ya oke deh, padahal bakalan dapat handphone loh Mas, Mbak. Enggak. Mau jalan dulu. Oke. Okay. Sayang dulu, banget loh, padahal nanti kalian bakalan dapat handphone loh. Oke lah kalau gitu. Oke. Okay. Padahal bakalan dapat handphone loh Mas kalau mau. Iya. Yeah. Udah ada handphone-nya. Oke, okay, thank you ya Mas ya. Mbak, sorry ganggu waktunya. Bye. Oh gitu ya. Oke deh. Oke, berarti enggak bisa ya Mas ya. Okay. Padahal akan dapat handphone Mas setelah itu. Oh ya udah kalau gitu terima kasih Mas. Mbak, kalau aku udah ganggu waktunya sebentar, oke. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Ini sekarang lagi menunggu. Lama ya. Ternyata memang bikin konten kayak gini tuh lama. Ya, tapi saya semangat banget sih karena memang ini konten baru, terusnya ini dalam rangkaian road tour gitu, keliling. Jadi kita tuh mulainya dari Cibubur terus ke daerah mana? Mau ke daerah Sukabumi, tapi sebelumnya kan lewat ada Cicuruk terus yang lain-lainnya gitu. Biasa kalau mencari target itu berjalan-jalan kaki sambil ngelihat kanan kiri, dilihat raut wajah, raut muka, gestur, body language yang bisa enak diajak ngobrol. Tapi kayaknya di sini tempatnya benar-benar oke banget sih guys, jadi nggak terlalu ribet kayak di sebelum-sebelumnya. Emang kalau di jam-jam ngabuburitnya oke banget sih Mbak. Mas sorry boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Cuman 3 menit aja kok. Aku ini ada tugas kampus Mas gitu. Pengen ngajak Mas sama Mbaknya ini nonton Anji eksklusif di depan mata hanya bayar 5.000. Gimana mau nggak Mas Mbak? Nontonnya kapan sekarang? Dan waktunya singkat sih. Nonton Anji langsung berdekatan gitu. Bisa dibuktikan langsung. Apa lagu Anji yang paling suka? Kalau mau ya yuk. Kalau enggak.
sembari nunggu berbuka, kita ngabuburit dulu. Tapi nggak lama kan? Nggak lama sih, sebentar banget. Ya udah, yuk sekarang? Iya, sekarang. Masnya mau nganterin? Di depan mobil mungkin? Iya, ntar kesana. Oh gitu, di sini? Aku pinjem mbaknya ya? Makasih ya, Mas. Sebelum masuk, Mbak ngisi konfirmasi dulu di sini ya. Jadi nama Mbak, ada Instagram kan? Ada. Nah, nama Mbak sama nama Instagramnya. Mbak, sorry, boleh nggak aku ganggu waktunya sebentar aja? Boleh ya? Boleh aku ambil duduk ya? Oke, santai ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama kalian sama mamanya. Lagu apa yang kalian paling suka di Anji? Dia. Dia, guys. Emang lagunya itu rezeki banget ya, dia ini. Oke, lagu dia ya. Iya. Aku tuh ada tugas dari kampus. Pengen ngajak temen-temen yang ada di Sukabumi ini nonton Anji eksklusif langsung di depan mata, di dalam mobil. Sekarang juga, dan mobilnya ini nggak akan jalan kemana-mana. Mobilnya stay diem di situ, dan waktunya tuh singkat banget. Itu real loh. Bentar doang. Ya. Oke. Oke. Dia udah mau ya, guys ya. Ayo. Anji KW ya gitu. Sering nonton video Dunia Manji? Kalian ada Instagram? Oke, ada Instagram ya. Nanti di buku itu nih, nama kamu ya, sama nama teman kamu di sini. Nanti nama Instagram kamu dan nama Instagram teman kamu di sini. Halo bro bro, sorry, boleh ganggu waktunya sebentar gak? Oke, kenalin dulu nama Kurian. Nama Kurian, Mas, Mbak. Yudan. Mas, oke, masuk kamera nggak apa-apa ya? Oke. Nanti akan masuk YouTube juga sih kalian. Oh, nggak apa-apa ya? Sorry, boleh nggak gua duduk dulu? Biar siap. Ini siap. Ngobrolnya asik ya nggak sih? Ya, ambil ngabuburit kita ya kan? Ya. Pada puasa nggak? Pantes ganteng-ganteng cantik juga. Gini, sorry. Aku kalau ngajak cewek satu cowok satu boleh nggak? Nonton Anji eksklusif di depan mata sekarang juga, hanya bayar 5.000 aja. Di dalam mobil, mobilnya warna putih itu, mobil Elf itu 3/4. Itu yang sebelah sana tuh. Iya. Gitu. Ya. Banyak sih yang lagi set ini juga, takutnya kemalaman nanti. Sorry, sebelumnya aku mau tanya, apa lagu Anji yang paling Mbak suka? Ada dia, ada Bidadari Tak Bersayap, ada Menunggu Kamu. Sebentar aja dan gak keganggu waktunya, dan waktunya gak panjang, pas sedikit aja. Ya. Let's go. Pacarnya. Kirain pacarnya. Ada yang datang juga tadi ya? Iya. Selamat datang di private show saya. Terima kasih sudah masuk dalam mobil ini dan mau mendengarkan saya bernyanyi. Selamat datang di private show saya. Terima kasih untuk masuk dalam mobil ini dan mau mendengarkan saya bernyanyi. Ini untuk orang-orang yang lelah dilatih rindu alias LDR. Selamat datang di private show saya. Terima kasih untuk masuk ke dalam mobil ini dan mau mendengarkan saya bernyanyi. Kali ini untuk para bidadari tak bersayap. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Bidadari tak bersayap datang padaku. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa senyum hari ini.
Lihat aku, lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu, sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Nyanyi dong. Menunggu kamu di sini. Wah, oh, dia yang udah pi, kok ditutup lagi? Oh, jangan ditutup ya? Iya. Sampai habis sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu hidup denganku? Oh Tuhan, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya juga. Kutukarlah rasa cinta di hatiku nya padanya. Nyanyi dong. Untuk dia. Jangan nangis. Kenapa nangis? Ya udah, gini deh, dikasih hadiah. Ini hadiah dari saya, kenang-kenangan buat kamu. Siapa namanya? Lisa. Lisa, kenang-kenangan buat Lisa dari Anji dan Pastor. Makasih. Jangan nangis. Ya, minta foto bareng boleh? Ini aja deh, saya kasih ini aja. Ini ada hadiah dari Pastor buat kamu. Semoga berguna dan ya. Yeah. Sampai ketemu lagi. Oke, makasih. Jangan lupa senyum hari ini. Makasih. Iya. Ya udah, kalau kalau gitu tadi siapa yang bayar? Dua-duanya. Kan 5.000. Iya. Terus yang bayar siapa? Kita dua-dua. Patungan. Iya sih. Terus duit siapa? Duit ya sih. Oh. Tapi saya mau kasih hadiah. Ini dari saya dan juga dari Pastor. Ini ada 2 handphone buat kamu. Ini bener jatuh. Anji kah? Bener Anji? Bukan, mirip doang. Seriusan? Serius? Makasih ya. Iya, malah minta fotonya gak? Tetep cut. Makasih. Gokil. Gokil. Hah? Gimana? Gokil gak? Iya, Apa? Kirain nyanyi. Gimana? Oke, Neng Lisa, gimana tadi perasaannya di dalam? Banget pas dengerin lagunya, tiba-tiba ada. Gimana? Terbukti kan? Terbukti banget, makasih ya. Seneng ya? Pas dulu dong. Aku tipu-tipu nggak? Enggak. Ini ada bingkisan dari Dunia Manji dan Pastor. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Aku sekarang udah bersama Mbak Tiara. Gimana Mbak pesan kesannya tadi di dalam? Kaget juga sih, seneng pas awalnya lihat cuman, oh udah segini aja pas. Ternyata ada beneran gitu. Beneran asli ya? Asli banget. Seneng ya? Seneng dan ternyata dikasih oleh-oleh juga. Oke. Okay. Mbak ini dapat oleh-oleh bingkisan dari Dunia Manji dan Pastor. Terima kasih Dunia Manji dan Pastor gitu. Terima kasih Manji dan Pastornya. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana? Tas dulu dong. Oke. Okay. Teh Ismi dan Teh siapa? Ina. Apa pesan dan perasaannya tadi di dalam? Awalnya sih biasa aja. Terus? Video doang ya. Video doang. Itu aja. Tadi kan. Terus? Hadiahnya belum. Hadiahnya belum. Tapi kita gak bener. Tapi bener Anji kan. Tadi yang kalian lihat apa? Anji bener. Suaranya sama gak? Tapi gak mau kan? Tapi... Seneng banget ya? Tenang, oke. Okay. Kalian dapat bingkisan dari Dunia Manji dan Pastor. Terima kasih. Ntar dulu ngucapin terima kasihnya ke kamera dong. Gini, terima kasih Dunia Manji dan Pastor. Tuh, agak. Terima kasih Dunia Manji dan Pastor. Oke, okay, jangan lupa senyum hari ini.
Ya, itulah private show di Sukabumi. Ada 4 orang yang beruntung. Yang pertama sendiri, terus berdua sendiri lagi. Well, cukup seru di sini. Selamat buat kamu yang beruntung masuk ke dalam mobil ini. Dan semoga hadiahnya bisa berguna dari saya dan Pastor. Jangan lupa berbagi dan juga jangan lupa senyum hari ini.